Pak Kris ini sebagai warga masyarakat Sragen ya, sebagai warga Sragen, setiap harinya berkehidupan di Sragen seperti apa? Di saat contohnya melihat di Fabel, apa ada perasaan gimana atau menganggap biasa-biasa seperti apa, Pak? Kalau saya selama ini saya pernah punya pengalaman aku juga di Fabel. Oh begitu? Oh, ya. Jadi ada pengalaman punya aku di Fabel itu. Kalau sekarang umurnya mungkin sudah 25 tahun. Jadi waktu saya itu meninggal di umur 14 tahun. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kurangnya perhatian dari berarti bisa saya garis bawahi bahwa teman-teman bisa beli terkadang kita ada dukungan dari orang tua ya Mas ya. Dan saya masih banyak melihat kalau di kota enak, teman-teman bisa sekolah. Iya, teman-teman bisa sekolah di SLB, sekolah di SLB. Tapi kalau di desa, di Fabel itu justru ini sekali. Kalau di sini ada yang hadir seorang tua, sebagai orang tua yang anaknya di Fabel, berarti harus kita kasih tahu bahwa Anda memiliki anak di Fabel bukan untuk disembunyikan ya Mas ya, harus di eksplor kemampuannya begitu ya. Ya karena saya melihat teman-teman bisa sendiri saat ini kemarin melihat di koran itu ada 4 di Fabel ya mau berangkat ke Singapura. Wush di Fabel berangkat ke Singapura ngapain itu Mas Gowo ketahne? Woi sama lagi Indonesia kok? Ya di acara Asia Paragi. Di kompetisi olahraga profesional untuk teman-teman. Wih, terakhir ada mas. Orang. Oh sama. Kenal ya. Baca-baca ini nakon-nakon beri berbeda. Ternyata mau. Baik, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa Mas Kris ini sebagai warga Sragen bisa menerima keberadaan di Fabel, bisa menerima kehidupan di Fabel di sekelilingnya begitu ya Pak Aris. Dan jelas, kalau saya bisa melihat sebenarnya untuk peran agar teman-teman di Fabel itu bisa maju di YouTube Mas. Dari teman di Fabel sendiri maupun dari pemerintah sendiri. Masukan juga bisa. Semua orang juga merasakan untuk baik, jelas sekali. Jadi saya tekankan kepada Bapak Ibu, para pengunjung semuanya, bahwasanya di masyarakat kita itu masih ada yang memiliki anak cacat tapi disembunyikan. Siapapun berkewajiban untuk apa? Mengingatkan kepada mereka. Sampaikan kabar berita hari ini bahwa di Fabel itu bisa asal orang tua itu tidak nutup-nutupi. Kita siap menyupport teman-teman di Fabel yang masih disembunyikan di kamar. Oke, terima kasih Mas Kris atas waktunya. Siap. Oke. Baik, demikian tadi dari kesan dan pesan dari pengunjung ya, atas nama Mas Kris. Jadi dia ini sudah terbukti bahwa dia itu ramah di Fabel, bersama-sama di Fabel. Bersama-sama sebelah mata di Fabel, karena yang teman-teman di Fabel itu yang mereka tentunya punya kreativitas yang berbeda. Punya kelebihan tersendiri. Ya terbukti ada beberapa teman di Fabel kita yang ya, sampai Singapura ya. Menunjukkan bahwa kaum di Fabel itu bukan orang yang dimana sebelah mata. Ya besar, tapi memang total 100 ya. Oke. Baik. Untuk acara selanjutnya dalam pembagian bunga sudah di terima kasih ya. Berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya kita ya nanti akan mau. Oke. Baik. Baik, selanjutnya untuk kita enggak langsung tutup dulu ya. Masih ada waktu mungkin dari yang akan hadir. Kita tampilkan teman-teman
ya teman-teman dari seni musik dari Gondang itu ya. Ya. Jadi tadi kita bagikan sebuah lagu buat pancing yang tren lagi tren. Tanduk Rico. Terima kasih ya hadirin ya sampai selesai acara ini ya. Jadi kita sampaikan bahwa ini teman-teman dari seni musik Gondang. Yang kemana ini? Ketua.